Ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Setiap kita ini benci dengan kematian. Apakah makna orang yang tidak senang dengan kematian, ia tidak senang berjumpa dengan Allah? Rasulullah berkata, bukan seperti itu pemahamannya. Bukan orang yang tidak ingin mati kemudian ia dikatakan benci untuk berjumpa dengan Allah. Akan tetapi seorang mukmin tatkala ajal menjemput, Allah akan perlihatkan tempatnya di surga. Saat itulah ia ingin segera berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang menyambut kedatangannya. Sebaliknya seorang kafir, seorang asi, seorang fajir, tatkala ajal menjemput, Allah perlihatkan tempatnya di neraka, maka ia pun tidak ingin segera berjumpa dengan Allah, Allah pun juga tidak ingin berjumpa dengannya. Ini makna hadis yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW yang ditanyakan pemahamannya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Yang kedua, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala kita ada di dalam masjid melaksanakan salat berjamaah, sekian banyak doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada mereka yang salat di saf yang pertama. Faidah ini, fadilah ini tidak didapat oleh mereka yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah dan para malaikatnya berselawat. Selawat dari Allah artinya maghfirah, ampunan. Selawat dari para malaikat artinya doa kebajikan. Terus senantiasa Allah sampaikan kepada orang yang menjaga untuk senantiasa ada di saf yang pertama. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, beliau tergolong kibarut tabi'in. Karena berjumpa dengan tidak kurang 200 orang sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, ma sallaitu khalfa zahri rajulin mundu khamsina sana. Sejak 50 tahun, aku tidak pernah salat di belakang punggung seseorang. Artinya, tatkala ia salat, ia senantiasa ada di saf yang pertama. Berapa lama? Selama 50 tahun. Beliau katakan, sallaitu as-subha biwudu'il isya 40 sana. Aku salat subuh dengan wudu yang aku lakukan pada waktu salat isya selama 40 tahun. 40 tahun beliau senantiasa salat subuh dengan menggunakan wudu yang beliau lakukan tatkala melaksanakan salat isya. Salat isya di awal waktu beliau jaga tidak tidur sampai masuk waktu subuh. Sehingga tatkala melaksanakan solat subuh, beliau belum lagi batal. Belum lagi batal wudhunya, sehingga solat subuh menggunakan wudhu solat isya selama 40 tahun. Yang ini dengan tasbih 12 ribunya, yang ini dengan solat tidak pernah ada di saf kedua selama 50 tahun, yang ini solat subuh dengan wudhu isyanya selama 40 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda, dikatakan khatamal qur'ana fi raka'ah. Beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat salat sunnah. Ketika Sayyidina Utsman dikepung, ditawan oleh orang-orang yang ingin menyakiti beliau. Kemudian ada yang datang lalu memukul wajah Sayyidina Utsman. Istri beliau mengatakan, atadribu rajulan khatamal qur'ana fi raka'ah? Apakah sampai hati engkau memukul wajah seseorang yang senantiasa menghatamkan Quran dalam satu rakaat solat sunnahnya? Siapa anda berani memukul wajah seseorang yang senantiasa solat satu rakaat dengan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaatnya? Ini perlombaan di antara para sahabat. Yang ini dengan zikirnya, yang ini dengan solat sekaligus dengan khatam Qurannya. Dikatakan sahabat Nabi SAW yang menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat solat sunnahnya, selain Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, yang diriwayatkan menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat solat sunnahnya. Ini bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Duduk saja belum tentu kita bisa khatam Quran dalam satu masa. Sayyidina Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala
dalam sirah beliau, beliau masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian setelah sampai di dalam Ka'bah, apa yang dilakukan? Kalau kita ada di dalam Ka'bah, kita sibuk ambil gambar, foto sana, foto sini, gambar sana, gambar sini. Beliau salat 2 rakaat, dan dalam 2 rakaat salat sunnahnya beliau khatamkan Al-Quran. Itu keberuntungan yang luar biasa, kegembiraan yang tidak terkira. Dapat masuk ke dalam Ka'bah dan dapat memanfaatkan masa di dalam Ka'bah untuk menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sunnah. Kenapa di dalam salat? Hadis Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang dihukumkan oleh ulama hadis sebagai hadis marfu', bahwa pahala membaca Al-Quran 1 huruf 10 kebajikan itu jika kita membacanya dalam keadaan di luar salat dan dalam keadaan tidak berwudu. Akan tetapi jika seseorang membacanya dalam keadaan berwudu, maka pahalanya bukan lagi 1 banding 10, tapi 1 banding 30. Dan kemudian jika bukan saja dia dalam keadaan berwudu, tapi ia membacanya di dalam salat, maka pahalanya bukan lagi 1 huruf 30 kebaikan, tapi 1 huruf 40 kebajikan. Ini hadis yang dicontohkan oleh ulama hadis sebagai hadis marfu', karena walaupun ucapan Sayyidina Ali, tapi berbicara tentang pahala. Seorang manusia tidak ada yang mengetahui kadar pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada manusia berbicara tentang pahala 1 banding 10, 1 banding 30, 1 banding 40, maknanya dia mendengar maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ada perkara tauqifi, perkara yang tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali melalui wahyu dan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Hanifah rahimahullah taala. Beliau pernah berjalan di satu kampung. Kemudian orang kampung terdengar berkata, "Hadza Abu Hanifah allazi ahya al-laila kullah." Ini adalah Abu Hanifah, orang yang senantiasa menghidupkan sepanjang malamnya. Tidak pernah tidur sepanjang malam. Padahal saat itu Abu Hanifah belum pernah melaksanakan ibadah sepanjang malam. Beliau hanya menghidupkan setengah malam saja, setengahnya lagi berehat. Tapi orang-orang kampung menyangka beliau menghidupkan sepanjang malamnya. Mendengar pernyataan dari orang kampung tadi, sejak malam itu beliau tidak lagi pernah berehat di waktu malam. Agar yang disangka oleh orang bersamaan dengan apa yang beliau lakukan. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Itu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan. Kalau mereka menyangka aku menghidupkan sepanjang malam, padahal aku belum menghidupkan sepanjang malam, sejak malam ini aku akan menghidupkan sepanjang malam. Maka diriwayatkan Abu Hanifah salat subuh menggunakan wudu isya selama 40 tahun. Sejak orang kampung cakap macam tu, dikatakan orang ini salat sepanjang malam, beliau tidak pernah lagi tidur. Ini ulama dengan fatwanya, dengan ilmunya, tapi di waktu yang sama juga mencontohkan dengan amalnya. Dari sejak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para tabi'in, kemudian diikuti pula oleh generasi sesudahnya atba'i tabi'in. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, tadi katakan yusalli fil yaumi 1000 raka'ah. Beliau senantiasa salat dalam 1 hari 1000 raka'at. Siapa beliau? Putra Sayyidina Al-Husain, yang dapat garanti, dapat jaminan Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahlal bait. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlal bait. Tapi di waktu yang sama beliau contohkan bahwa ahlul bait itu lebih aula, lebih utama, untuk lebih dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau meninggal dunia, kemudian jasadnya dimandikan, dia punya punggung ini hitam. Rupa-rupanya semasa dia hidup, dia senantiasa memikul makanan untuk para janda. Tidak kurang 40 rumah janda yang ada di kota Madinah itu berhenti mendapatkan bantuan sepanjang malam setelah kematian Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kata mereka, setiap malam ada orang yang mengetuk pintu,
Assalamualaikum. Tatkala pintu dibukakan, orangnya sudah tidak ada, tapi makanan sudah tersedia. Dan itu setiap malam. Kami tidak tahu siapa yang memberi itu, sampai tatkala malam wafatnya Imam Ali Zainal Abidin, dan setelah itu tidak lagi ada orang yang mengetuk pintu kami membawakan makanan kepada kami. Padahal selama ini kami menyangka beliau itu pelit, beliau itu kedekut, beliau itu tak pernah bersedekah. Rupa-rupanya yang bersedekah kepada 40 janda yang ada di kota Madinah, orangnya adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, tanpa diketahui selama ini. Tapi yang banyak sedekahnya seperti itu, juga banyak solatnya. Yang terbanyak diriwayatkan, bahkan disebut oleh Syekh Abdul Hayy Al-Labnawi dalam kitab beliau Iqamatul Hujjah, riwayat terbanyak yang sampai kepada kita, jumlah bilangan solat sunnah yang dilakukan oleh para salaf adalah solatnya Ali Zainal Abidin, 1000 rakaat dalam setiap hari. Maka beliau diberi gelar As-Sajjad, orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu, amal, sedekah itu senantiasa terkait satu dengan yang lainnya, tidak pernah terputus. Tidak hanya diriwayatkan ilmu yang banyak, tapi di waktu yang sama juga bisa diceritakan amal yang banyak. Bukan tidak setakat ibadah yang banyak, tapi juga diceritakan sedekah mereka yang tidak terkira. Ini para salaf menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak bekal di akhirat, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang diberi gelar Imam Sayyidut Taifah, pemimpin para ulama-ulama sufi. Beliau pernah dimimpikan oleh muridnya setelah meninggal dunia, bagaimana keadaan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa saya. Apakah dengan banyaknya ilmu yang Tuhan sampaikan? Apakah dengan banyaknya maklumat yang Tuhan kongsikan? Beliau katakan, la yanfa'una illa ruqai'atin kunna nusalliha inda sahar. Tidak banyak yang bermanfaat dari ilmu-ilmu tadi kecuali beberapa rakaat yang senantiasa kami jaga dan kami laksanakan di waktu sahur. Sebelum masuk waktu subuh di sepertiga malam terakhir, beberapa rakaat yang kami laksanakan itulah yang memberi manfaat kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Ini masa Isya belum lagi. Belum, nanti beritahu. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian generasi berikutnya mengikuti hal yang sama. Diriwayatkan Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir itu tiga bersaudara. Muhammad, Abu Bakar dengan Umar. Muhammad ibn al-Munkadir, Abu Bakar ibn al-Munkadir dengan Umar ibn al-Munkadir. Yang paling kecil ini, Umar ibn al-Munkadir, diriwayatkan solatnya paling sedikit di antara tiga bersaudara. Yang paling sedikit berapa jumlah rakaatnya? 750 rakaat dalam setiap hari. Dikatakan di antara tiga bersaudara dialah yang paling sedikit solat sunnahnya. Yang paling sedikit pun 750 rakaat. Al-Imam Al-Munkadir, orang tua beliau ni, pada masa datang kepada Sayyidatuna Aisyah, karena beliau memiliki hubungan persaudaraan dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Al-Munkadir, "Ya Munkadir, ala tatazawwaj? Tidakkah kamu ingin menikah?" Beliau mengatakan, "La yatini mal, aku tidak memiliki harta untuk menikah." Kata Sayyidatuna Aisyah, "Kalau datang kepadaku 10.000 dirham, aku akan berikan semuanya kepadamu untuk kamu menikah." Al-Munkadir pun pulang ke rumahnya. Tidak lama sesudahnya datang utusan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan membawa 10.000 dirham sebagai hadiah kepada istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing dari istri baginda Nabi itu diberi hadiah 10.000 dirham. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? "Betapa cepat Allah menguji ucapan kita. Baru saja berucap, baru saja mengatakan kalau datang kepadaku uang sebanyak 10.000 dirham, aku akan sedekahkan semuanya untukmu."
Tidak lama sesudahnya datang. Betapa cepat Allah menguji ucapan kita. Apakah kita sadiq? Apakah kita jujur dengan ucapan kita? Karena betapa banyak ucapan kita, janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala yang kita inginkan datang, kita lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Wahai hamba, wahai budak, bawa uang ini, berikan kepada Al-Munkadir, dengannya dia akan menikah." Dengan uang itu Munkadir menikah, dan dari pernikahannya lahir 3 orang tadi bersaudara. Yang dikatakan dari 3 bersaudara ini yang paling sedikit salat sunnahnya adalah Umar ibn al-Munkadir, cuma 750 rakaat dalam satu hari. Lalu apa bekas, apa kesan orang yang salatnya sedemikian banyak, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam hadis riwayat Sayyidina Sauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Sauban, 'alaika bikasratis sujud, fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'allahu bika darajah." Wahai Sauban, perbanyaklah sujudmu kepada Allah, tidaklah kau sujud satu kali sujud melainkan satu derajatmu dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak derajat mereka itu? Kita tinggal lagi introspeksi kepada diri kita, berapa banyak sujud yang kita laksanakan. Seperti itulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menyangka derajat kita tinggi, padahal tidak ada yang meninggikan derajat kita karena sedikit sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad ibn al-Munkadir terkait dengan kesan ibadah beliau. Kalau Muhammad ibn al-Munkadir, beliau berjalan di pasar, beliau berjalan di pekan, melihat orang berdagang, melihat orang menjual beli. Idza marra bis-suq sabbaha ahlus suq. Kalau beliau berjalan di dekat pasar, maka semua aktivitas pasar berhenti, yang memandang kepada beliau semuanya bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kekuatan dari orang yang senantiasa sujud di hadapan Allah, kemudian Allah angkat derajatnya, sehingga orang yang sekedar setakat memandang wajahnya tidak akan pernah bisa menahan lidahnya untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi katakan, itulah tanda orang yang saleh. Inna minan nasi mafatiha lil khair idza ru'dzikrallah. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebajikan, yaitu mereka yang tatkala engkau pandang wajahnya, maka engkau akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semata memandang wajah, tidak mendengar nasihat-nasihatnya, tidak mendengar tazkirah-tazkirahnya, sekedar memandang saja. Setakat melihat wajahnya saja, mulut kita tidak akan pernah bisa kita tahan untuk tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, murid daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita baca biografi beliau, ada tertulis begitu, "Idza marra bis-suq sabbaha ahlus-suq." Tatkala beliau melewati pasar, maka penghuni pasar akan bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala setakat memandang wajah beliau. Ini ulama atba'it tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setakat mereka melihat amaliah para sahabat, kemudian mereka mengikuti jejak mereka, mengikuti jejak para salaf daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan oleh para ulama, para sahabat Nabi tidak memang banyak diriwayatkan ibadah mereka. Kalau ditanya apakah ada sahabat Nabi yang sholat sampai 1000 rakaat setiap hari, kita belum dapatkan riwayatnya. Apakah ada sahabat Nabi yang bersedekah sekian banyak? Ada. Tapi mungkin dari generasi sesudahnya ada yang lebih banyak daripada sedekahnya para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu diriwayatkan sedekah beliau setakat 400 dirham saja, berbanding dengan sedekahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, 1000 dinar dalam satu masa, kemudian ditambah lagi dengan 1000 dinar, ditambah lagi dengan 1000 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 4000 dinar itu berapa miliun. Belum lagi dengan 1000 ekor onta, dengan makanan yang dibawa oleh onta tadi itu. Kafilah dagang dari negeri Syam datang milik Sayyidina Utsman, masuk kota Madinah, sampai
kota Madinah bergetar karena masuknya 1000 ekor ontak dengan pikulannya atau dengan makanan yang ada di atasnya, sehingga bergetar kota Madinah saat itu. Pedagang-pedagang datang menjumpai Sayyidina Utsman untuk menawar barang dagangan beliau. Saudagar-saudagar datang untuk menawar dagangan beliau. Kata Sayyidina Utsman, berapa kalian akan berikan keuntungan kepadaku? Kata mereka, 1:2. Satu modal kami beri 2 keuntungan. Kata beliau, ada yang menawar lebih daripada itu. Oh, kalau begitu kami naikkan tawaran kami 1:3. Kata Sayyidina Utsman, ada yang lebih daripada itu? 1:5. Ada lagi yang lebih daripada itu? Kata mereka, ya Utsman, siapa yang memberi tawaran lebih daripada tawaran kami? Di kota Madinah hanya kami ini saudagar-saudagar. Siapa yang engkau maksud? Beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan 1 pahala kebajikan dibanding dengan 10 kebajikan. 10 kali ganda. Bahkan kalau sedekah di jalan Allah, an-nafaqatu fi sabilillah bi 700 dhifin, bahkan sampai dinaikkan 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang sudah dibayar, yang sudah diganjar dengan 700 kali ganda pun masih Allah janjikan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan bagi mereka yang Allah kehendaki. Ini sahabat Nabi, kemudian diikuti oleh tabi'in, kemudian diikuti oleh atba'i tabi'in. Baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi keilmuannya, ataupun dari sisi sedekahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad ibn al-Munkadir, beliau punya saudara perempuan. Yang saudara perempuan ini juga termasuk ahli ibadah. Dia berkata, jika aku mengalami kelenguhan di dalam ibadah, letih dalam ibadah, putus semangat di dalam ibadah, maka aku datang menjumpai saudaraku Muhammad ibn al-Munkadir. Apakah untuk mendengar nasihatnya, mendengar tazkirahnya, mendengar ilmu yang disampaikan? Tidak. Setakat ingin memandang wajahnya, maka aku mendapatkan kekuatan untuk ibadah selama 1 minggu. 1 pekan aku mengalami atau aku mendapatkan kekuatan untuk ibadah dengan setakat memandang kepada wajah saudaraku Muhammad ibn al-Munkadir. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, juga sahabat Nabi, beliau mengatakan, la majlisun kuntu ahduruhu inda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu afdalu indi min ibadati sanatin. 1 kali hadir di majlisnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, itu lebih memberi kesan kepada ibadahku, lebih daripada kesan ibadahku selama 1 tahun. Kalau aku mengisi masa selama 1 tahun dengan ibadah, kesan kepada hati tidak seperti besarnya kesan kalau aku datang 1 kali majlisnya Abdullah bin Mas'ud. Karena memang di dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, beliau punya majlis 1 kali dalam 1 pekan, setiap hari Kamis. Ketika yang hadir mengatakan, ya Abdullah, zidna, tambahkanlah majlisnya, janganlah seminggu cuma setakat sekali saja, kami ingin setiap saat hadir di majlis Tuhan. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhalluna bil mau'izati makhafatas sa'amah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelak-nyelakkan kami dengan mau'izah karena khawatir kami bosan. Tidak setiap saat, tidak setiap masa Rasulullah memberi nasihat kepada kami, memberi mau'izah kepada kami, tazkirah kepada kami, dah. Karena khawatir bosan kepada kami. Masa ya. Kita dengarkan azan insyaallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau mengatakan sesiapa yang mendengar azan kemudian ia menjawab apa yang dilantunkan oleh muadzin, kemudian ia membaca doa selepas azan, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tak terkira berapa banyak yang sudah Allah berikan kepada kita setakat kita beberapa menit saja duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan pahala i'tikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis, "Man i'takafa sa'atan ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifan." Barang siapa yang i'tikaf sesaat saja di dalam masjid, Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sebanyak perjalanan 70 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah i'tikaf di Masjid Nabawi yang pahala ibadah di dalamnya 1000 kali ganda ibadah di tempat lain. Man shalla fi masjidi hadza falahu ajru alfi salatin fi ma siwa. Barang siapa yang salat di masjidku ini, kata Nabi, maka ia mendapatkan pahala 1000 kali salat di masjid yang lain. Pun juga ibadah yang lain, tasbih kita 1000 kali ganda, bacaan Quran kita 1000 kali ganda, i'tikaf kita pun juga 1000 kali ganda. Tapi tatkala beliau sedang duduk di dalam masjid i'tikaf, beliau tengok ada orang yang sedang bersedih. Ada orang yang sedang seperti terpikir sesuatu, merenung. Kemudian beliau bertanya, "Ya fulan,
Apa yang membuat dirimu bersedih? Bila katakan, ya bna ammi Rasulullah, wahai keponakan baginda Nabi, Tuhan tidak perlu risau untuk mengetahui apa yang merisaukan hatiku, karena Tuhan sedang iktikaf. Pahala iktikaf besar. Ini masalah-masalah pribadi aku, masalah diriku. Kata beliau, tidak. Nabi SAW menjanjikan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah SWT akan senantiasa menolong seorang hamba tatkala ia menolong saudaranya yang lain. Saya ingin meraih ampunan, pertolongan dari Allah karena saya menolong saudara saya. Jadi orang tadi kemudian bercerita, saya berhutang kepada seseorang, hari ini jatuh tempo, habis sudah masa, harus saya kembalikan hutangnya, tapi tak ada yang bisa saya berikan. Maka saya risau, saya sedih karena tidak bisa melunasi hutang tepat pada masanya. Kata beliau, kalau engkau tidak keberatan, aku ingin temui orang yang menghutang, berhutangkan kepada kamu. Engkau tinggalkan i'tikafmu di Masjid Nabawi, tak apa. Nabi SAW sudah beri jaminan bahwa Allah akan memberi aku pertolongan jika aku menolong saudaraku. Bahkan langkah-langkahku dikatakan sebanding dengan langkah jihad di jalan Allah jika langkah kita untuk menolong saudara kita. Kemudian beliau pun pergi ke rumah orang tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ibnu ammi Rasulillah, ini adalah putra dari paman Rasul, datang ke rumahku. Lau arsalta ilayya la ataituka, kalau engkau mengutus seseorang untuk datang ke rumahmu, aku yang akan datang ke rumahmu. Kenapa Tuhan justru datang ke rumah kami? Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ini saudaraku, dia bercerita bahwa ia berhutang kepadamu dan hari ini sudah jatuh tempo. Apakah benar? Oh benar, memang dia berhutang kepada saya dan memang benar hari ini adalah hari terakhir dia harus melunasi hutangnya. Saya datang kemari untuk memberikan syafaat kepadanya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan beri masa tambahan lagi agar dia bisa mencari sesuatu untuk dibayarkan kepada Tuhan. Kata beliau, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang datang ke rumahku dan ini adalah penghormatan yang besar untukku, bukan setakat aku tangguhkan hutangnya, tapi aku angkat hutangnya, aku bebaskan dia dari hutang. Gembiranya orang ini luar biasa. Ibnu Abbas meninggalkan i'tikaf beliau setakat untuk membantu membicarakan apa yang menjadi masalah yang merisaukan seorang muslim. Itu pemahaman yang utuh daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka dengan sempurna memahami hadis-hadis baginda Nabi, walaupun ada pahala i'tikaf yang besar, akan tetapi ada pahala yang lebih besar. Pun juga demikian dengan aktiviti kita. Ada satu ibadah yang pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain, walaupun dalam jenis yang sama. Di dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtuhu alal yatim, wa dinarun anfaqtuhu alal miskin, wa dinarun anfaqtuhu ala ahli, ayyuhuma afdal. Satu dinar aku berikan kepada atau peruntukan untuk jihad di jalan Allah, satu dinar aku berikan kepada orang miskin, satu dinar aku berikan kepada anak yatim, satu dinar aku berikan untuk anak dan istriku, yang manakah yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi sabdakan, dinarun anfaqtahu ala ahlik khairun wa afdal. Satu dinar yang kau sedekahkan, yang kau berikan kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu, itu lebih afdal, mengalahkan pahala dinar yang disedekahkan untuk jihad, yang diberikan kepada anak yatim dan yang diberikan kepada orang miskin. Ini adalah cara, metode baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pemahaman kepada para sahabat, bahwa satu dinar walaupun jumlahnya sama, tapi nilainya di sisi Allah tidak sama. Bahkan di dalam hadis Nabi sabdakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Terkadang pahala sedekah satu dirham itu lebih besar dari pahala sedekah 100 ribu dirham. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin yang satu dirham mengalahkan pahala yang 100 ribu dirham? Rasul katakan, orang ini hanya punya 2 dirham,
Kemudian tatkala ia sedekahkan satu dirham, maknanya ia menyedekahkan setengah dari hartanya. Sedangkan yang itu yang sedekah 100 ribu dirham, ia memiliki ratusan ribu dirham. Tatkala ia memberikan yang 100 ribu dirham, itu tidak ada setengah dari harta yang ia miliki. Ini cara baginda Nabi untuk mendekatkan pemahaman. Bagaimana memahami seutuhnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu terkait dengan salat? Apakah itu terkait dengan bacaan Quran? Nabi SAW tatkala ada di satu majlis, ada orang datang kemudian mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Nabi katakan asrun, 10. Kemudian datang yang berikutnya. Assalamu alaikum warahmatullah. Nabi katakan isrun, 20. Kemudian yang ketiga datang, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan 30. Sama semua salam, tapi dengan redaksi, dengan kalimat yang tambah, Nabi pun nyatakan bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, Nabi katakan pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi katakan 30. Mungkin beratnya di lisan sama. Beratnya di lisan untuk diucapkan sama. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah berbeda 10 kali ganda. 10 naik menjadi 20, 20 naik menjadi 30. Itu ibadah yang sama, tetapi ketika dilakukan dengan cara yang berbeda. Nabi sedang ada di dalam majlis, kemudian datang satu orang. Saat masuk ke dalam majlis, dia langsung duduk di depan. Yang satu lagi duduk di belakang. Yang satu lagi saat masuk masjid, ada majlis, dia pulang. Tak payahlah duduk di majlis, pulanglah. Pulang bisa tengok televisi, tengok apa. Nabi SAW menyatakan, hadza aqbala fa aqballallahu alaihi. Hadza istahya fastahyallahu minhu. Hadza a'rada fa a'radallahu anhu. Yang ini saat dia masuk ke dalam majlis, dia bersegera datang menghadap, maka Allah senantiasa ada di hadapannya. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau minta? Apa yang kau harapkan? Allah senantiasa ada di hadapannya. Yang itu kata Nabi, istahya, malu, maka Allah pun juga malu memenuhi hajat-hajatnya. Kalau yang ketiga kata Nabi, dia berpaling, maka Allah pun senantiasa berpaling darinya. Waliyazubillah. Kondisi yang sama, masuk ke dalam masjid, tapi dengan sikap yang berbeda. Ada yang iqbal, ada yang bersegera, ada yang malu-malu, ada yang bahkan pulang. Yang padahal mungkin saat dia pulang, dia tidak melakukan aktiviti lain. Nah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita mendengar tadi itu riwayat, paparan, sirah para salaf, bagaimana mereka mengisi hari-hari mereka, usia mereka dengan ibadah yang jangankan membayangkan bisa menyamai kekhusyuan mereka, menyamai jumlah bilangan ibadah mereka, setakat punya niat untuk seperti mereka pun, itu kadang-kadang kita belum lagi punya niat untuk bisa seperti itu. Al-Imam Al-Laqnawi rahimahullahu taala, seorang ulama dari India, dia mengingatkan kepada kita, riwayat itu diriwayatkan agar menjadi motivasi bagi kita, agar menjadi sugesti bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Tidak akan bisa kita mendapati seperti yang mereka dapati kecuali jika kita mengikuti seperti yang mereka lakukan. Hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah, mungkin setakat ini yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai perkenalan. Al-Fakir, nama Ahmad Busairi bin Muhammad Nafis, datang daripada Bogor, Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali Littafaqu Fiddin, asuhan daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, yang saat ini sedang berada di Janda Baik. Kita buat program daurah di sana, jadi ada masa Al-Fakir bisa datang kemari untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita saat ini Allah lanjutkan sampai nanti pertemuan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebarang ada kekurangan, kesilafan, karena memang mungkin ada beda bahasa, beda budaya, mungkin Al-Fakir mohon beribu-ribu maaf, sehingga kita sebelum berjumpa kita tidak ada dosa,
setelah kita berpisah pun juga mudah-mudahan kita tidak meninggalkan dosa, dan mudah-mudahan semua yang kita dengar dalam majlis ini menambah keberkahan kepada kehidupan kita. Inda zikri salihin tatanazzalur rahmat. Tatkala diceritakan cerita orang-orang saleh, maka Allah akan menumpahkan rahmat ke majlis itu. Ucapan Sufyan ibn Uyainah, guru daripada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mudah-mudahan keberkahan-keberkahan tadi Allah limpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus akan berkelanjutan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.